Sayang, dah baki singki? Jap, lagi sikit je. Okey, settle lah. Aduh. Settle lah. Sayang, you nak risau sangat kenapa? I kan terror baiki barang-barang kat rumah ni. Hei, bertuah je kau ingat I lah. Yelah, lusa kan nak raya. Esok, I kena masak. Kalau sinki tu rosak, siapa nak cuci pinggan mangkuk? You pun kira bertuah tau kawin dengan I. I ni pandai masak. Tengok perut tu. Selamat Hari Raya kepada saudara serta... Sayang, nak pergi kerja ni? Sekejap. Nah. Sayang, nanti balik karang nanti singgah beli beras ya. You tahu tak beras apa nak beli? Beras minyak kan? Tahu. Okay, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Esok nak raya pun kerja full day. Sampai tak sempat lah nak buka rumah pun hari ni. Sampai bateri pun dah flat lah. Buat kongkol sampai 2 jam. Sebaik lah piut nasi aku. Nasi. Ya Allah! Lupa beli beras. Habislah kena marah dengan isteri aku ni. Kenapa dia ni? Mi. Tadi pandai sangat cakap. Masak. Punya dah banyak. Beras super. Beras wangi. Beras panjang. Assalamualaikum. Mak letup beras kau panjang. Nak beli beras? Ya, bang. Ha. Beras Jasmine adalah jenama beras yang paling digemari di Malaysia sekarang ni. Macam-macam beras ada. Beras putih tempatan, beras putih import, beras wangi, beras Kelros, beras kesihatan, beras pulut, beras basmati. Ha. Bihun pun ada. Tapi bini saya nak masak nasi minyak. Basmati, Cik. Uish, basmati? Saya datang sini tak naik bas, bang. Saya naik kereta. Bukan, Cik. Beras basmati. Pusa Cream adalah beras basmati jenama Jasmine di mana berasnya berasal dari kaki bukit pegunungan Himalaya. Airnya jernih, udara dingin dan bersih. Menjadikan beras yang panjang, gebu dan harum sangat. Ia juga mempunyai kandungan karbohidrat kompleks yang rendah. Kandungan lemaknya pun rendah, sesuai untuk nasi minyak. Any questions? Assalamualaikum. Salam. Dah balik dah? Oh, dah balik. Penatlah hari ni. Beras yang minta tu dah belilah? Ada. Ni? Ada berasnya. Ni beras siam. I nak basmati. I nak masak nasi minyak. Macam mana I nak masak ni? Beras pun tak reti beli. Ish. Geram tol lah. Macam ni pun tak boleh buat. Tak boleh harap tol. Dah raya. Ya Allah, mana dia? Apa jadi dengan dapur ni? Nasi minyak. Sayang. Ya Allah. Apa ni? Semoga hubungan kita sihat dan seharum nasi minyak raya kita. Yang, bangun. Selamat Raya. Dah pagi ke?
Thank you masakkan nasi minyak. Oh, itulah dia. Saya pun tertidur sampai penat sangat.